Adi Rundana dan juga apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Untung. Saya mencoba menangkap apa sih yang diinginkan. Ini mungkin mengantar sebelum nanti Mas Indra dan juga insya Allah saya nanti juga akan diskusi hanya jawab terkait dengan teknis. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita mulai dari sini bahwa pertama sedikit kita mulai terkait dengan MBKM. Jadi sekali lagi maunya Mas Menteri dan tentu saja harusnya maunya kita juga bahwa kita ingin lulusan kita itu lebih siap nanti setelah lulus, tentu saja lebih siap dalam arti apa ya, mempunyai pertama kompetensi yang relevan, kompetensi yang cocok match dengan dunia kerja. Nah, karena kondisi dunia kerja yang kalau orang bilang buka, gitu, ya, jadi terus berubah, jadi tak menentu dan juga kondisi-kondisi yang lain, maka kompetensi itu juga harus selain dalam makna program studi, tapi juga harus lebih beragam. Ya. Jadi karena itu sejak diluncurkannya Permen 3, itu Permen 3 tahun 2020 yang terbitkan tanggal 28 Februari, itu mengubah Permen sebelumnya, Permen 44 2015, di mana perguruan tinggi itu hanya diwajibkan dalam tanda petik menghabiskan SKS itu hanya 5 semester ya. Hanya 5 semester di program studinya. Nah, yang dari 8 itu yang 5 harus di program studinya. Kemudian yang 1 boleh di program studi di luar program studi tapi di dalam kampus. Kemudian yang 2 itu di luar program studi, di luar kampus atau di industri. Ya, artinya yang di luar itu boleh di lingkungan pendidikan tinggi, satuan pendidikan atau non satuan pendidikan. Mohon maaf, mungkin saya masuk ke sini dulu, langsung saya tutup dulu. Nah, ini yang tadi. Jadi intinya MBKM itu, ya, apakah kita atau apakah memang mahasiswa atau kita harus demikian, tidak ya. Jadi ini lebih kepada semacam permohonan yang sangat khusus ya. Sangat memohon bahwa mahasiswa itu bisa menikmati satu semester di luar prodinya di dalam kampus dan dua semester di luar kampus ya, di luar prodi. Dan juga bisa sedikit bisa seperti yang pertama lebih sama. Jadi kan karena di kampus lain tentu saja tidak persis sama. Nah, itu sifatnya secara praktik sangat diharapkan. Karena memang tidak ada yang mengharuskan. Tetapi bagi perguruan tinggi memang diwajibkan untuk menyediakan mampu ini, menyediakan fasilitasi, memfasilitasi mahasiswa agar mereka bisa melakukan satu belajar satu semester di luar prodi di dalam kampus dan dua semester di luar program studinya tadi. Nah, kembali kepada yang pertama tadi, nah, pemerintah tidak kemudian semacam apa ya cuci tangan gitu ya meluruskan ini, meluruskan tidak, tapi didukung penuh Bapak. Jadi dari aspek yang delapan bentuk kegiatan itu pemerintah memberikan semacam hibah, artinya memang disediakan dan diselenggarakan oleh pemerintah semua, oleh Dikti semuanya. Jadi
Dikti menyediakan mahasiswa mau memilih atau mau ikut yang mana itu semua difasilitasi oleh pemerintah untuk tahun pertama dan kedua pelaksanaan MBKM ini. Ya. Tapi itu semuanya kompetitif, ya. Tidak serta-merta ikut, oke, ikut tidak. Ya. Ya, misalnya yang pertama untuk pertukaran pelajar, ya. Itu juga ada seleksinya. Mau ikut apa Permata Sakti atau mau ikut yang program-program di kampus lain yang di luar itu yang melalui kita, karena di UBAS yang di sini itu juga ada pertukaran pelajar juga, ya, lain yang langsung melalui website Merdeka Belajar dan kemdikbud.go.id. Ya, itu semuanya difasilitasi, bahkan diberi uang saku dan lain-lain. Ya, tentu saya waktu itu sudah mengetahui, hanya bedanya mungkin agak detail, ada yang ya moga-moga tidak ada yang tidak mengetahui sama sekali bahwa pemerintah menyediakan itu, ya. Sehingga tugas dosen mendampingi, mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti atau mengambil hibah-hibah ini. Begitu juga yang kedua dan seterusnya, ya. Jadi dari 8 negara semuanya difasilitasi, ya. Magang praktek ini banyak sekali, bahkan ada semacam apa ya varian-varian untuk melengkapi magang itu, misalnya kerjasama-kerjasama dengan dunia industri, hampir semua perusahaan digital kerjasama dengan Dikti dan juga menyediakan magang untuk mahasiswa. Tapi itu tadi ya, kompetitif, ya. Jadi misalnya di ya, Tokopedia, di Gojek, di Hartani, di Lazada, ya, hampir semua digital itu menerima magang dari mahasiswa, baik itu 20 SKS penuh atau prevensial, nanti kompetensi-kompetensi khusus untuk itu. Nah, ini semuanya juga kompetitif, sehingga tugas dosen memang mendampingi masa mengantarkan agar dia bisa lolos untuk seleksi, untuk bisa ikut magang di sana. Dan dia juga diberi uang saku, ya, diberi uang saku agar nanti kalau misalnya ada kegiatan luringnya, dia bisa cukup untuk biaya hidup. Jadi, nah, itu semua difasilitasi oleh pemerintah, termasuk asistensi pengajar. Ini juga ada uang sakunya. Ini langsung online dan juga kompetitif juga, mengajar di SD, mengajar di SMP. Sehingga ya tentu saja justru kalau di sini harusnya yang tiga ini menjadi core-nya UNU, ya, karena UNU SIDA ini kan core artinya PSD dan itu menjadi apa prodi yang paling besar dan paling unggul dan otomatis selain manajemen. Dan kemudian yang lainnya masih dikit, ya, yang riset itu justru sangat dosen yang berperan, karena dosen akan mahasiswa akan sedikit sekali memiliki kompetensi untuk melakukan riset, ya, atau yang lainnya. Jadi semua ini difasilitasi, ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau misalnya mahasiswa atau program studi atau perguruan tinggi kemudian tidak terlibat dengan MBKM. Jadi nanti kita silakan nanti ditanyakan diskusi terkait dengan bagaimana pasca mengambil kegiatan 18 kegiatan bagaimana nanti laporannya mungkin nanti kita diskusikan juga. Dan kemudian tadi yang disinggung Pak untuk ya. Terus dosen bagaimana? Nah, dari 8 itu kegiatan ini Bapak Ibu, itu wajib dosen mendampingi, ya. Wajib dosen mendampingi, jadi mahasiswa tidak ada yang dilepas. Hanya saja intensitas pendampingannya yang berbeda-beda. Mungkin kalau di pertukaran pelajar mungkin intensitasnya kecil, ya. Tapi selain itu di mana itu magang itu intens sekali, ya. Jadi semua itu pertama dosen dalam konteks mendampingi mahasiswa itu juga sangat diharapkan. Jika itu sudah mulai terlihat peran dosen dalam konteks MBKM di mana, ya, atau kalau nanti secara karir nanti dihubungkan ke karir dan PKD. Nah, lebih lanjut nanti Pak Sendra juga akan menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan di 8 bentuk kegiatan kemudian diapresiasi ke dalam PHK maupun terutama ke PKD. Ya, itu sudah mulai nampak lagi nyata gitu ya.
nyata pengerjaannya ya, selain nanti apalagi kalau mahasiswa apa perguruan tinggi aktif kalau ikut yang pendanaan secara institusional, kalau ini kan pendanaan individual ya mahasiswa ya. Dan di sini banyak sekali juga kerja sama kurikulum ya, atau mungkin malah matching fund ya, yang besar sekali ya, yang saya nggak tahu nanti mau diceritakan karena tahun ini nggak mengatakan ya apakah ada dapat hibah apa saja ya, misalnya BKM apa saja di sini. Oleh yang orang belas itu kebangetan berarti kan 6 BIA ya mau. Jadi yang mestinya hibah kerjasama kurikulum yang kecil-kecilan itu apa ya, walaupun nggak dapat di apa ya. Oh jadi ikut tapi oh, ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi dari sini saja sudah terlihat kalau Bapak Ibu menanyakan misalnya peran dosen di mana dalam konteks BKM ya. Ini sudah, kalau ini bisa jumlahkan tinggal bicara volumenya saja ya. Dosen misalnya ada mahasiswanya yang mendampingi di paling tidak di 3 atau 4 negara dari 8 itu sudah cukup sibuk, tergantung dengan artinya berjalan seimbang seiring dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti atau yang sanggup lolos mengikuti 8 bentuk kegiatan. Perlu dicatat bahwa ini yang belum bicara kalau itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi sendiri ya, jadi bukan berarti ada hibah kemudian ya sudah berarti tidak melakukan apa-apa. Boleh saja perguruan tinggi inisiatif, inisiasi mandiri perguruan tinggi boleh saja melakukan pertukaran pelajar, boleh misalnya ke ya walaupun sama-sama Surabaya kalau UNUSA misalnya atau kemana itu pertukaran pelajar yang walaupun tidak harus genap 20 SKS ya. Jadi nanti bisa dikompensasi misalnya kalau pertukaran hanya bisa 14 SKS nanti sisanya bisa dengan daring ikut sepada atau mata kuliah-mata kuliah lain yang memang seiring dengan kurikulum ya mahasiswa yang bersangkutan. Oke, jadi itu Bapak-Ibu sampai sini sudah tenang ya Bu ya. Berarti sudah selesai Pak. Ya, sudah selesai. Nah, tadi kan sudah ada. Jadi MBKM bagi mahasiswa seperti itu, yang tanya kan peran dosen di mana ya? Dosen dalam konteks individu saja sudah kewalahan kalau mahasiswanya banyak. Nah, apalagi kalau perguruan tingginya ikut ya. Itu ya yang ikut ya matching fund atau ya ketiga ya competitive fund itu. Saya nggak tahu apakah kalau saya memaklumi kalau kalah itu ya, tapi mestinya ikut di competitive fund tadi ya. Artinya dapat apa tidak itu masalah lain, artinya paling tidak mengajukan proposal. Tapi kalau mengajukan proposal tidak ya, ya harusnya tahun depan gitu ya. Atau mungkin malah tidak tahu kalau ada anu hibah ini berarti emang benar-benar dua apa gitu ya perguruan tingginya gitu. Nah, ya, jadi ada hibah, ada program dikti itu yang individual yang dalam bentuk ada yang institusional ya, yang dua itu semua untuk PTS dan PTN yang tidak hanya PTN. Ubaya itu sebagai dasar Ubaya itu dapat 11 ya, dapat 11 yang matching fund itu yang kerjasama yaitu contoh kan saya nggak semuanya tahu daftarnya udah saya diminta untuk apa mendampingi yang mereka yang tim yang mendapatkan hibah matching fund itu saya tahu ada 11 hibah yang dia dapatkan ya, jumlahnya mungkin malah kalau dibandingkan dengan apa ngumpulin sedikit-sedikit dari jarang mahasiswa ya mas dapat masih banyak. Satu juta itu ada 1.6 M yang dibayar. Nah itu yang dari pemerintah saja. Nanti industri mendampingi itu macam apa? Maksudnya kalau bisa dengan industri sekian, mereka memberi sekian. Ada industri yang satu memberikan 500, pemerintah memberi 500. Itu masih empat. Jadi, mungkin apa sih yang lain pun ya? Jadi kalau yang lain-lainnya sih, menurut saya ya lebih baik diskusi saja nanti dia.
kuning tahu yang lain di dalam 5.7.8 ya, support bagaimana agar kita menghasilkan satu itu satu satu itu dengan maksimal atau maksimal mungkin. Jadi perbaiki di dalam standar. Ya. Jadi 8 standar itu sebenarnya 2-8 itu untuk support standar satu. Jadi apa itu tidak tahu kok kita perlu kita dasar itu nanti sudah kita lakukan ya Pak. Sinaunya ya kurang masuk, kurang ada. Ini mirip dengan itu, jadi fokus di standar itu memang SKL. Nah untuk bisa mewujudkan SKL itu dirasakan 2, 3, 4, 5, sampai 8. Mirip dengan ini, jadi tahu itu sebenarnya kan goalnya ada 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu untuk mewujudkan 1. Jadi itu kita mulai. Sekarang menjadi ukuran keberhasilan sebuah perguruan tinggi. Ya. Jadi ini yang kita tadi nanti itu juga akan melakukan semacam survei itu ya di situ. Apa ada di kelompok atau ada komunitas lain nanti. Tapi ini juga nanti untuk program apresiasi. Thank you.